ratusan massa protes adanya pengukuran aset negara lan eks hak guna usaha PTPN 16 unit meruangin Kecamatan Mewah Kabupaten Andrekan Rabu 27 bulan Juli 2022. Massa yang semakin marah ini melakukan anarkis karena massa memprotes adanya pengukuran tersebut. Bahkan massa dari warga Meruang ini berharap kepada pemerintah bahwa selama ini dia menggarap dengan berdasarkan pajak bumi dan bangunan, sehingga massa atau warga petani dari Meruang ini keberatan. Sementara di sisi lain, dan yang Brimo Kota Parepare Kompol Ramli sedang melaksanakan ibadah sholat pada saat sholat duhur, sementara di sisi lain tetap melakukan pengamanan anarkis tersebut. Kita lihat dan yang sholat duhur pada saat waktunya tiba dan direkam oleh awak media Time Beritakom. Inilah laporan Marno dari Time Beritakom di lokasi. Oh,